Hai guys, lama tak bertemu, gimana kabarnya? Oke, lebih dari 2 minggu, 4-3 minggu ya. Saya tidak mengupdate video karena memang ada kesibukan dan juga memang sedang kondisi, memang sedang nggak enak banget. Oke, hari ini kita ketemu lagi di video yang memang sudah fitrahnya dari channel ini, yakni modifikasi Vespa Sprint. Ya, almost head on. Cuman ada yang baru dari Vespa, modifikasi Vespa Sprint ini. Nah, apa yang baru di Vespa Sprint ini? Nah, jangan lupa subscribe dulu channel saya DK8000 sebelum dapat informasi yang lebih jelas lagi. Oke? Udah? Kalau sudah, mari kita menuju ke video utama. Selamat menonton. Ya udahlah ya, nggak usah terlalu lama ngomong-ngomong yang nggak penting, kita langsung aja lah masuk ke inti videonya. Yap, ini dari si velg dulu. Ini jarang-jarang ada Vespa Sprint ya. Dia pakai velg warna merah. Udah merah, harus factory pula. Ini nggak tahu sih kalau menurut saya ya, ini velg yang modelnya yang paling oke banget dari Marus Factory. Keren aja bentuknya kayak bulat-bulat gitu. Jadi ada bulat-bulat gitu ya. Kita coba sisi sebelah sininya. Sebentar dulu, jangan dulu. Oke, menemani si Marus Factory yang berwarna merah ini adalah ban dari Bridgestone Badlegs SCF. Ukurannya ada di 120/70 ring 12. Nggak kelihatan kayaknya ya. Oke, kita kesini sedikit. Di sisi sebelah kiri ini udah hampir totalitas ya, bukan hampir, sudah totalitas nih. Shockbreaker sudah ada all-ins, lalu ada cover ada cover shocknya, udah pakai karbon overlay. Lalu di sini ada cover armnya udah pakai Celioni aluminium. Lalu dari si kaliper sudah menggunakan Brembo dipadukan dengan selang rem dari apa ini ya? Pro apa nih? Gak kebaca. Pokoknya Pro gitulah pokoknya bunyi tulisannya ya. Plus disc brake-nya dari Celioni. Plus disc brake-nya dari Marus Factory. Tahu dari mana? Ah, logonya ini kan logo Marus ini, Bro. Ya. Di sini yang kurang memang sisa si spakbor, di mana spakbornya masih warna aslinya. Ngomong-ngomong warna aslinya, si Vespa Sprint ini warnanya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, nggak keren, tapi karena warnanya adalah warna bunglon. Coba lihat, kelihatan nggak ya? Jadi dia ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, tuh kelihatan kan? Keren kan? Asli ajib, keren banget ya. Yap, kita sedikit maju ke sini ke lampu sennya. Lampu sennya sudah menggunakan Power One. Lalu dari dasi, dasinya sudah menggunakan carbon overlay dikasih aksen merah-merah seperti ini. Keren sih, hitam campur merah. Dan tidak lupa logo Marus Factory. Yuk, kita naik sedikit ke headlamp. Nah, headlamp ini agak sedikit berbeda. Headlampnya dia menggunakan dari Maxi Race. Kelihatan kan? Jadi ada bendolan di tengah, sama di kiri kanannya itu ada kayak, nah gitulah pokoknya. Oke. Kita ke sisi sini, sisi handle sekarang. Handle sudah pasti dari Celioni, ya. Handle kiri dan juga kanan. Mana dia? Gak kelihatan. Oke, Celioni dua-duanya. Di bagian atas ini tidak lupa disematkan Koso EV multifunction meter. Ya. Jadi bisa jadi tachometer juga sih dia. Ada jam, ada volt, ada temperatur. Wah, di sini ada nih keterangan. Baca nggak ya? Ada keterangannya sih di sini. Ya. Lalu untuk mempermanis tampilan speedometer, tidak lupa juga disematkan cover speedo dari si Celioni lagi. Oh ya, tadi lupa gripnya.
Terlebihnya sudah dari Celione. Oke, kita turun. Nah, ini dia. Ah, tutup aki. Tutup aki di sini juga sudah menggunakan karbon, ya. Jadi udah oke banget lah ini. Lalu untuk ke footstep belakang untuk si para boncenger, dia menggunakan Celione. Lalu di sini untuk masih standar ya, standar sampingnya masih standar. Lalu Celione dipakai lagi di sini untuk air intake-nya, keren banget asli deh. Dan tidak itu juga, ball covernya juga menggunakan dari Celione juga, sepaket nih Celione ini ya. Lalu kita ke belakang. Nah, ini juga hampir sama kayak di depan tadi, ini sudah hampir maksimal ya. Loh, kenapa sudah hampir? Bukan sudah maksimal. Aha, ini dia sekarang. Shoebaker juga pasti menggunakan Ohlins ya, kelihatan banget. Lalu kaliper sudah menggunakan Brembo, serang menggunakan Hell, tapi cakramnya masih menggunakan cakram standar yang dari depan dibawa ke belakang. Ya, ini ada ini ABS-nya nih. Mungkin itu kalau mau di-upgrade biasanya sih pakai 946. Vespa 946 atau kalau enggak biasanya dipakai dari punya Celione. Ya. Ya, bagian bawah saya rasa sudah. Jok masih standar. Ini kayaknya menunggu untuk di custom aja nih. Karena masih standar banget. Terus lampu belakang. Seperti halnya juga lampu sein depan, ini sein belakang juga sama menggunakan Power One. Lalu kita turun ke bawah. Spakbor belakang dia menggunakan karbon. Ini dia. Aha, keren kan? Cie, keren banget. Ini juga yang saya suka dari si Vespa ini. Kalau biasanya Vespa-Vespa modern menggunakan Akrapovic ya. Nah, Vespa ini menggunakan Polini. Jadi memang yang pakai Polini banyak sih, tapi tidak sebanyak kalau yang pakai Akrapovic. Ya, di sini cover dari kipas radiator juga sudah menggunakan karbon. Ada yang kelewatan, ban Bridgestone, bedlegs yang belakang dia menggunakan ukuran SCR ya, bedlegs SCR 130/70 ring 12. Kayaknya nggak kelihatan juga deh tulisannya. Oke. Ups, ada yang ketinggalan. Kita belum dengar bunyinya. Bulat banget ya bunyinya ya. Ya, keren banget asli bunyinya. Bulat banget. Di sini kelihatan kan tulisannya? Ini 2000 RPM, 14,2 volt. Ini kayaknya temperaturnya 12,3 derajat Celcius. Oke lah. Guys, saya rasa demikian saja dulu video modifikasi singkat dari Vespa Sprint berwarna bunglon ini ya. Ini sih total modifikasinya udah pada kasih angka ya. Satu paling kecil, 10 paling besar, motornya sudah berada di angka 9 lah ya. Mungkin sisa yang bagian minor-minor aja. Gak begitu banyak lagi, kayaknya udah super head down dah Vespa ini ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu untuk video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Oke, terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.